Oke teman-teman, jadi ini ya semua belanjaan saya yang saya beli di warehouse sale. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mainan Ogella. Di video kali ini saya akan mereview belanjaan saya ya, lanjutan dari vlog sebelumnya, yaitu belanja di warehouse sale Kids Station Surabaya. Dan kalau kalian belum lihat, kalian bisa klik di kanan atas. Dan kali ini kita akan bongkar apa saja yang saya borong dari warehouse sale ini. Langsung saja kita keluarkan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini ya semua belanjaan saya yang saya beli di warehouse sale. Dan langsung saja akan kita coba lihat satu persatu. Kita lihat dari sini terlebih dahulu. Jadi ini adalah Lego Creator 3-in-1. Nah, jadi ini adalah toko es krim ya, seperti yang bisa kita lihat. Ini 3-in-1, jadi selain toko es krim, di sini ada kolam renang dan juga mini shop. Seperti itu ya, warung ya. Ini penampakan belakangnya. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah 3-in-1 juga. Kebetulan saya tertarik dengan ini karena bentuk modular ya, bentuk gedung-gedung, jadi mungkin bisa saya buat city nanti. Nah, ini adalah rumah skateboard 3-in-1 juga. Selain itu ada arena game arcade dan juga arena skateboard yang alternatif. Ini penampakan belakangnya seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah Hot Tub High Dive. Nah, yang ini bukan Lego, ini adalah sebuah party game yang kalau kalian belum tahu, nah ini mainannya untuk rame-rame dengan busa dan air ya. Jadi diundi kira-kira siapa yang bakal sial, dia bakal kena busanya. Dan ini adalah kreator yang ketiga ya, 3-in-1. Ini adalah rumah salju seperti ini teman-teman. Jadi ini juga 3-in-1 seperti yang tadi, ada rumah salju, di sini ada rumah kecil, dan di sini ada seperti toilet ya saya rasa. Ini kita lihat belakangnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah dari seri Friends. Nah, ini Friends ya. Ini dari karakter Andrea. Nah, ini kamar tidur Andrea seperti ini. Ini juga teman-teman, ini dari seri Friends Stephanie dengan tema sepak bola. Ini belakangnya. Kemudian ada Lego City dengan tema Arctic. Lalu kita lihat ke yang terakhir adalah Lego Duplo. Nah, ini adalah dari Beauty and the Beast Princess Belle. Jadi ini yang ukuran Duplo ya, untuk 2-5 tahun. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video review belanjaan saya kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!